Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Huda Krisamurti di Kamur Trans Channel. Salam sobat pasukan. Oke guys, hari ini aku lagi di kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Ini lagi latihan buat pembawaan ujian pembawaan. Mohon doanya untuk teman-teman. Semoga ujianku diberikan kelancaran karena ini adalah syarat untuk TA, tugas akhir. Moga-moga paringi lancar, semangat, sehat. Mergo dina iki aku lagi rada kurang penak awake. Iki aku lagi ngebon wayang-wayang kampus buat latihan. Kita lihat satu-satu ya. Iki mau lagi iseng-iseng iki praguta karo jagal walakas. Iki pragutane ning kene nek jaran dan sebagainya. Wah, iki lagi karo kancaku ya toh. Adik kelas. Sopo sing kenal? Kita lihat review wayangnya. Kok gak review, kita nonton wayangnya kampus ya. Oke guys. Iki ono wayang Balawa. Karena lakonku adon-adon Rajamala, ya toh. Ini adalah wayang Balawa dari kampus. Ya apik iki lehku nyilih ya milih-milih golek sing apik sisan. Nah, iki wayang Balawa. Ya ta. Mergo lakone adon-adon Rajamala, Balawa itu tokoh penting juga, tokoh utama. Iki sing tak senengi meneh iki ana praguta. Iki jane wayang praguta ning Handaka Sumilir. Iki apik bagiku ya. Iki wayang-wayang kampus. Yo to Majapatine, Jopatine yo to. Lawas. Iki apik tenan. Ini aku pinjam kampus kotak nomor berapa itu. Wah, ini Majapati wayang awasannya apa. Baik ya toh. Ya kuwi iki kayon ambak wis rompal kaya ngene ning penak. Penak iki. Mangkorone ya apik. Kine ya penak. Iki wis rompal mergo dimakan usia. Oke, wayang kayon dimakan usia, ajur-ajuran. Kini-kini ono jagal walaka seto, toro mban. Iki sisan dianwe, sisan ditoto we. Gue karek ngunggah ke. Yo, ditoto. Tiga. Oke guys, karena ini sekalian aku tata, jadi nata wayang di dalam media itu kita harus mempunyai satu yang namanya niat. Oke. Yang kedua, kita harus punya wayang. Karena buat apa kita tata geblek tidak ada wayang. Yang ketiga, eblek. Yang ketiga, eblek. Yang keempat, kita harus hidup. Nah, kita tata wayangnya ini. Yang ditata, ya, apa tata wayang ini eblek. Bisa dari yang terbesar langsung terkecil, bisa. Bisa juga yang terkecil langsung yang terbesar. Momo, iki aku meh ngawali dari yang sedengan dulu. Ini bangsane Seto, Utoro, Kacongko, Nirbito. Piye carane tonton di sini ya. Iki yang nyuting kuwi jenenge Hafid dari Palembang. Sekolah di Wit. Madiun, Mas. Madiun. Pindah Madiun, guys. Iki sapa kene lho syutingane lho. Wah, ben seto. Iki Nirbitone, iki Pracongko ya to. Mas Yuda nek nyilih wayang apik-apik. Oh iya no harus. Ini nama salah satu pendukung. Wis to. Sini kita tambah
Prabuto. Ah, Prabowo, Mas. Oh ya Prabowo. Salah. Iki Pragutane ya ta. Kita balik. Terus habis itu tambah Matsuwati. Eh, Matsuwati lawasan tenan, guys. Apik, guys. Bar iki enom Dijo Kongka. Kongko. Iki Jagal Walakas. Iki Nyiwalakas. Nah, tutup kene. Mbak Datan Kantun. Datan Kantun iki aja lali. Datan Kantun iki aja lali. Ah. Mbane wis atas bawah. Nah, iki. Terus tombak, tombak ben ora gampang jiglok. Iki dislip-slip kan gini, guys. Nek aku lho. Gaman iki dislip-slip kan ngene ben ora gampang jiglok. Bar kuwi terakhir Balowo. Nah, Balowo iki lak ora enek taline to. Dadi bapake kene. Tengah ya iso. Nah. Bar kuwi ampek karo jaran, ininya dilepas dulu. Ben ora mengkung tokok kene. Ini ya, oh ini ya, karena ini ya udah ditali jadi nggak bisa dilepas. Ini taruh sini. Nah, bisa orang yang begini. Nah, sembung. Ini udah selesai penataannya seperti ini, wayangnya sudah beres, sudah rapi. Nah, itu saja video kali ini, singkat, padat, jelas. Ini tutorial cara untuk menata eblek di dalam wayang. Wayang dalam eblek. Oh, sorry. Nah, itu saja saya pamit. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Kamurtinan Channel. Semoga sehat selalu. Minta doanya. Saya ingin maju ujian pembawaan. Semoga lancar, sehat, and sukses. Dadah. Salam sobat pasukan.